بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبع الجوفي البخاري رحمه الله تعالى أمين. باب الصلاة باب الصلاة كفارة. Ini satu bab. Sholat itu adalah penghapus dosa. Jadi hebat ini sholat, dapat menghapuskan kita punya dosa. Maka oleh karenanya kita disuruh untuk memperhatikan sholat. Jangan lengah sama sholat. Jangan kurang perhatian sama sholat. Wa bilai qala haddatsana musaddadun qala haddatsana yahya anil a'masi qala haddatsani syaqiqun qala sami'tu huzaifata qala kunna julusan 'inda umar radhiyallahu anhu fa qala ayyukum yahfazu qawla rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil fitnati kunna adalah kami julusan kami pernah duduk-duduk sama Nabi, sama Umar, kata Huzaifah. Kata Huzaifah. Kami pernah duduk-duduk, kalau bahasa kita apa? Satu majelis. Di sisi Umar, inda Umar radhiyallahu anhu, faqala, maka ia berkata, Sayyidina Umar, ayyukum yahfazu qawla Rasulillah, sallallahu alaihi wasallam. Fil fitnati, siapa di antara kamu yang masih hafal, masih ingat ya, akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah. Siapa kira-kira yang masih hafal sabda Rasul? Qultu, aku katakan, kata Huzaifah dengan semangatnya jawab. Qultu ana, ini berarti apa? Ananya taukid. Saya kama qalau, sebagaimana yang ia katakan, yang ia sabdakan, sebagaimana Rasul sabdakan. Jadi mampu Huzaifah mengingat kembali tanpa ya dikurangin, tanpa dilebihin. Qala innaka alaihi au alaiha lajariun. Berkata Sayyidina Umar, kamu mendengar dari beliau atau kamu mendengar perkataan itu dari orang lain kira-kira? Qultu, maka aku jawab ya, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiru as-salatu was-sawmu was-sadaqatu wal-amru wan-nahyu. Aku katakan fitnah laki-laki itu ada di keluarganya, ada di hartanya, ada di anaknya, ada di tetangganya. Artinya apa? Yang namanya fitnah hidup di dunia enggak bakal pernah berhenti. Pasti ada, apakah itu di keluarganya, apakah itu di hartanya, apakah itu di anaknya, apakah itu di tangganya. Nah, tapi ada penangkalnya. Tukaffiru as-salatu was-sawmu was-sadaqatu wal-amru wan-nahyu. Itu semua tuh fitnah ya. Terhadap keluarga, fitnah terhadap harta, fitnah terhadap anak, fitnah terhadap tetangga, itu semua dapat dihapus oleh sholat, puasa, sedekah, perintahkan dengan kebaikan. Jadi fitnah itu bisa kehapus sama sholat, puasa, sedekah. Jadi sering-sering tuh, ya, sholat bukan hanya yang wajib, yang sunnah.
kemudian puasa, kemudian sedekah, kemudian amal ma'ruf nahi munkar. Insyaallah fitnahnya ya, kalau ada ujian aja. Ya. Jadi kalau kita senang sholat, insyaallah fitnahnya. Senang puasa, senang sedekah, senang amal ma'ruf nahi munkar. Qala laisa adza uridu, kata Nabi, bukan ini yang aku maksud. Walakinnal fitnah, walakinil fitnatul lati tamuju kama yamujul ba'ru. Akan tapi fitnah yang beliau kehendaki, kata Sayyidina Umar, fitnah yang bergelombang sebagaimana bergelombang lautan. Apa tuh? Ya. Fitnah yang dahsyat. Yang dimaksud adalah fitnah yang dahsyat. Aku pengen fitnah yang dahsyat, bukan fitnah yang ini. Jadi kalau begitu fitnah macam-macamnya. Qala, berkata ia, Huzaifah, laisa alaika min aba'sun ya amiral mu'minin, tidak ada atas engkau daripadanya ya ba'sun. Kenapa? Maksudnya enggak kekhawatiran. Hai amiral mu'minin, hai amiral mu'minin, tidak ada apa-apa dengan kamu. Ya, kamu pasti istiqomah, bahasa kita mah begitu, enggak apa-apa. Innaka inna bainaka wa baina baban mughlaqan. Sesungguhnya di antara engkau dan di antaranya ada pintu yang tertutup. Ada pintu yang ditutup. Dikunci, ya. Sesungguhnya di antara engkau dan di antara fitnah itu. Jadi antara engkau dan di antara fitnah itu ada pintu yang dikunci. Ditutup, dikunci. Oh, tutup, kunci, kuat dah. Qala, kata Sayyidina Umar, in kasara ayun ayuksaru am yuftahu. Apakah itu pintunya dirusak? Pintu rusak atau kebuka, dibuka. Qala, berkata Huzaifah, yuksaru, pintunya rusak. Pintunya rusak. Ntar kita lihat apa itu sebenarnya. Qala idzan la yughlaqu abadan, kata Sayyidina Umar, kalau begitu enggak bisa dikunci selamanya. Enggak bisa ditutup selamanya. Kulna, kami katakan para perawi, akana Umaru ya'lamul baba. Apakah Sayyidina Umar mengetahui pintu yang dimaksud itu? Qala, kata Huzaifah, na'am, ya, ya, tahu dia. Kak, tahunya itu kama anna dunal abdi lailata. Dunal godi lailata. Tahunya itu sebagaimana bahwa setelah pagi itu ada malam. Jadi tahu banget. Yang dimaksud pintu itu adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tahu yang dimaksud pintu itu adalah Sayyidina Umar. Beliau tahu itu. Inni hadzabtuhu, inni haddastu, sesungguhnya aku menceritakan dia bi hadisin, dengan satu hadis, laisa bil aghaliti, yang tidak ada kerancuan. Fa ibna, maka kami takut, an nas'ala Huzaifah, untuk bertanya kepada Huzaifah. Fa amarna, lalu kami perintahkan masyruq, fasa'alahu, lalu masyruq bertanya kepadanya. Faqala, makanya berkata, al-babu Umaru, kata Nabi, kata Huzaifah, pintu itu adalah Umar. Jadi dikatakan tadi, pintunya
rusak ataukah dibuka? Kata beliau, pintunya rusak, kata Huzaifah. Ketika nanya sebelum Umar. Padahal Sayyidina Umar sudah tahu. Tadi dikatakan, inna bainaka wa baina ababan mughlaqan. Sesungguhnya di antara engkau dan di antara fitnah itu ada pintu yang kekunci. Tapi pintunya itu rusak. Jadi, makanya setelah Sayyidina Umar, di situ terjadi fitnah besar. Jadi, tadi dikatakan di antara engkau dan di antara fitnah. Jadi, setelah Abu Bakar, setelah Umar, baru terjadi fitnah. Zamannya Sayyidina Utsman, itu baru banyak fitnah. Zaman Sayyidina Ali, lebih dahsyatan lagi. Setelah Sayyidina Ali, lebih dahsyatan lagi. Terjadi perang Siffin, terjadi perang Jamal. Perang di antara kaum muslimin dan muslimat. Ini kejadian yang sangat menyedihkan. Masyaallah. Sayyidina Utsman dibunuh. Ada fitnah, fitnah disebarkan Sayyidina Ali katanya yang bunuh, padahal enggak. Kemudian Sayyidina Ali dibunuh lagi, katanya orang yang loyalitas dengan Sayyidina Utsman. Kemudian terjadi lagi peperangan antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Kemudian terjadi lagi peperangan antara Ali dan Aisyah. Terus ini yang dikatakan hadis ini, terjadi fitnah. Itu fitnah kelas besar yang Sayyidina Umar sudah memperkirakan itu. Jadi Sayyidina Umar itu sudah memperkirakan itu akan terjadi. Beliau takut dengan itu. Nah, kalau yang tadi fitnah laki-laki pada keluarganya, hartanya, anaknya, tetangganya, Sayyidina Umar enggak takut itu. Ini kelas kita ini. Ini kelas kita. Fitnahnya ada di sini nih. Apa? Fitnahnya di keluarga, di harta, di anak, di tetangga. Itu ya siapapun ada di situ. Untuk mengatasinya supaya kita terhindar daripada itu, maka konsentrasikan sholat. Sholat kita tingkatkan kualitas kuantitas, lalu puasa kualitas kuantitas, lalu sedekah kualitas kuantitasnya perhatiin. Amar ma'ruf amar ma'ruf nahi munkar, itu diperhatikan. Insyaallah fitnah ya dia akan dihapuskan oleh itu. Wa bila qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Yazid bin Zubair Zurayr an Sulaiman At-Tamimi an Abi Utsman An-Nahdi an Ibni Mas'udin anna rajulan asaba min imra'atin qublatan, dari Ibni Mas'ud bahwa ada seorang laki-laki, ya seorang laki-laki, Abu Yasar namanya, seorang laki-laki pernah mencium seorang perempuan. Ada di zaman Nabi seorang laki-laki mencium perempuan. Nah, dia kan belum tahu. Nah, kita mau udah tahu, jangan sekali-sekali ya. Ini belum tahu. Fa'atan Nabi ya, lalu dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhbarahu, lalu ia beritakan kepada Nabi bahwa dia udah pernah mencium perempuan. Gimana nih? Karena enggak tahu kan? Fa anzalallahu, maka Allah taala turunkan ayat wa aqimus shalah wa aqimis salata tarafay nahari wa zulafan minal laili innal hasanati yuzhibna sayiati. Dirikan olehmu akan sholat ya, di dua tepi siang dan ya,
dan pada bagian permulaan malam. Innal hasanati, sesungguhnya kebaikan itu, yuzhibna sayyati, dapat menghilangkan keburukan. Ini belum tahu dosanya. Jadi cukup dengan sembahyang, kehapus. Nah, kalau kita udah tahu dosa, udah kenal kalau mencium perempuan, dosa. Dekat-dekat, langsung cium aja. Nah, itu dosa, udah tahu dosa, jangan kerjain, bahaya. Kalau udah tahu ini dosa, ini haram, kita masih kerjakan juga, bahaya. Udah punya ilmu, tapi melanggar. Faqala rajul, lalu berkata seorang laki-laki itu, ya Rasulullah, ahli hadha, apakah ini untukku saja ya Rasul? Qala, kata Rasul, enggak. Li jami'i ummati kulli'im, untuk semua umatku. Untuk semua umatku. Ya. Jadi ketika sholat itu dosa kayak begitu diampuni dengan sholat. Jadi sholat itu hebat, diampuni dosa. Ya, yang sudah biar sudah, yang dulu-dulu yang udah punya ya manusia namanya suka salaman sama perempuan itu ya, dah, ya. Yang dulu-dulu udah innal hasanati yuzhibna sayyiat. Jangan dikerjain lagi, udah tahu haram, yang kerjain. Jangan sampai kita punya ilmu tapi melanggar. Jangan sampai. Wallahu alam bisawab babu fadli salati liwaktu.